kumpulan kompang atau hadrah atau kendarat juga berkurangan. Dan bila ketika begini baru kita perasan Jimmy. Tapi setuju tak Jimmy, kumpulan kompang ataupun hadrah dan kendarat juga berperanan menjayakan sesuatu majlis perkahwinan. Setujulah. Saya rasa memang asam garam minggu ni menyingkap pentingnya kumpulan hadrah kompang bukan saja di majlis perkahwinan tapi usaha persatuan hadrah kompang Singapura memajukan terus persembahan seni. Kita lihat bersama. Permainan hadrah dan kompang sering mengisi undangan di majlis perkahwinan. Sejak 1985, Persatuan Hadrah Kompang atau ringkasnya PHAK telah menetapkan hala tuju dan mencari bahan-bahan yang boleh dijadikan rujukan. Apakah ada penerapan hadrah kompang dalam lagu-lagu Melayu kita? Benda-benda ini boleh diterapkan secara keseluruhan dalam bentuk seni yang ada sekarang ini. Umpamanya kita lihat atau kita dengar lagu Ting Ting, bagaimana Nur Aniza Idris menyerapkan permainan hadrah ke dalam lagu itu. Dan permainan kompang begitu juga. Boleh disertakan dalam apa juga bentuk seni yang berantai dengan seni-seni Melayu yang lainnya. Jadi saya tak nampak kenapa ia tidak boleh dikomersialkan, kenapa ia tak boleh dimajukan pada tahun-tahun 2000 nanti. Sedang kita bergerak menuju ke alam baru, pembaharuan dan penyesuaian dapat dijangkakan demi memantapkan lagi seni ini. Kita harus berusaha membolehkan pembaharuan-pembaharuan dilakukan, membolehkan tenaga muda ini menggunakan daya cipta mereka supaya irama dan bunyi kompang ni tidak kelihatan terlalu sama antara satu sama lain. Mungkin bagi telinga orang-orang yang berpengalaman nampak bezanya, tapi untuk orang biasa kadang-kadang susah nak membezakan di antara satu kumpulan dengan yang lain. Belakangan ini, ramai anak muda kian meminati cabang seni yang lain. Apakah permainan hadrah kompang dapat dikekalkan? Cuma agak tren apa ni yang sekarang ni berpindah kepada Jikir Barat mungkin ataupun yang lain. Tapi insyaAllah saya percaya hadrah kompang ni tidak akan luntur ataupun tidak akan hilang di Singapura ini. Anak-anak muda perlu mencintai seni ini. Seperti tak kenal, maka tak cinta. Saya suka main hadrah pasal saya suka rentak dengan nyanyi. Saya minat dalam seni hadrah kerana alunan paduan itu sangat lembut dan ada ciri-ciri kewanitaan. Pertandingan Hadrah Kompang Nasional yang baru diadakan minggu lalu adalah petanda kesungguhan persatuan ini untuk terus mengekalkan sambil mempertahankan seni budaya ini. Sama ada ia dapat bertahan atau tidak, terserah pada pengamat, pecinta serta penggiat seni budaya Melayu ini. Baik, menjelang zaman KBE...